ぜひ。
Thank you.
enggak tes dan itu belum next sih. Thank you.
Thank you.
Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Rizal bisa memulai. Kita hanya acara diskusi saja karena tahun ini kita tidak bisa berkunjung sama sekali. Oke, Pak Rizal. Sore. Sore, Bro. Oke, saya di jalan ini, Pak. Mohon maaf ini, ikut. Silakan dilanjut. Selamat sore, Pak Afas. Sore, Pak Dadang. Apa kabar? Ya, sehat. Sambil nyetir ini. Yes, hati-hati. Saya sudah izin sama Pak. Oh, Ibu ada tuh. Belakang. Ya, yes, silakan Pak Rektor. Oh, yo. Oke. Pak Isa ada di mana, Bu? Pak Rizal? Ya, Pak. Kita tidak usah terlalu serius. Santai saja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Baswan. Saat ini saya sebagai salah satu staf pengajar di Universitas Narotama di Fakultas Teknik Sipil. Bidangnya, Pak? Ya. Bidang saya di manajemen konstruksi atas nama panitia di all the organizing committee we like to welcome each participant here. Ini merupakan acara reguler yang biasa dilakukan oleh Universitas Narotama. Kalau tahun lalu we used to have a book review, Pak Iwan ya. Book review. We have it monthly, but tahun ini kita ada sedikit ada perubahan menyesuaikan dengan schedule akademik yang ada di universitas. Jadi acara ini merupakan joint collaboration between a university in Malaysia, Indonesia, and Pakistan. Ya, hopefully dengan acara ini kita bisa mendapat benefit dari nanti tiap presenter yang dari tiap presenter yang materi yang disampaikan oleh tiap presenter kita bisa mendapatkan masukan input untuk kemajuan kita di kedepannya. Untuk kita sekarang bisa menginjak ke acara pertama, mungkin Pak Iwan ya. Ya. Langsung ke open. Ke opening speech yang dilakukan, yang akan disampaikan Rektor Universitas Narotama, Bapak Dr. Sri Mojaro, SMP IPM. Pak Iwan, please. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ya, selamat sore, good afternoon semuanya, kawan-kawan semuanya. Banyak yang tidak menyangka
hari ini banyak yang lupa ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak teman-teman yang agak lupa dengan adanya acara ini. Karena biasanya visiting kan di tempat, tapi hari ini kita visiting pakai Zoom. Tapi sebenarnya saya sama Pak Kadir, Pak Bu Salina, Prof. Salina, sama Prof. Kadir itu kita pernah tahun lalu juga melakukan visiting tapi juga online. Yang sejatinya mau kita visit ke kampusnya Prof. Salina di Pinang maupun ke UTSM. Tapi karena COVID-19 ini belum selesai, sehingga saya juga menunda untuk berkunjung ke sana. Yang terhormat tentunya Prof. Idrus, sahabat saya yang luar biasa. Selamat sore Prof. Idrus. Kemudian. Selamat sore Pak. Terima kasih memperingatkan. Saya yang diingatkan tadi ya. Mungkin Prof. Idrus masih dipikir waktunya Malaysia padahal waktu Indonesia. Oke, terima kasih Prof. Idrus. Kemudian sahabat saya yang bekerja di kedutaan besar atas pendidikan Indonesia di Kuala Lumpur, Bapak Farid Ma'aruf, PhD, yang menyiapkan waktu untuk pertama kalinya Prof. ini, Prof. Farid ini mau menyediakan waktu yang sebelumnya mungkin agak sibuk, hari ini bisa menyediakan waktu untuk mengikuti acara ini. Terima kasih Pak Farid yang bisa berkunjung ke acara visiting online ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Salam kenal semua yang belum kenal. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Pak Farid. Ya, jadi ini kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita semuanya yang kebetulan Pak Farid ini tinggal di Kuala Lumpur ini bersama Pak Asiman ini mestinya ini. Nanti Pak Farid, saya kalau nginap di apartemennya Pak Asiman tuh di Kuala Lumpur tuh, karena dia beliaunya punya di sana. Kemudian Prof. Salina yang sangat salam membantu. Semua. Assalamualaikum. Salam dari Pinang. Nah, itu Pinangnya. Salam. Itu bukannya Tanjung Malim nih? Bukan di Pinang. Oh, oke. Okay, oke. Okay. Salam kenal Pak. Yuk. Ya, kemudian Prof. Juwono ini sahabat saya, tim riset saya yang meluangkan waktu juga. Assalamualaikum. Salam semua. Waalaikumsalam, Prof. Ya, kemudian Prof. Kadir, ya saya belum sempat main juga ke sana. Ya, harusnya itu saya kan mau uji material saya itu ke tempatnya Pak Kadir itu, saya nggak jadi. Selamat sore Pak Kadir. Kemudian Pak Cahyo, saya perkenalkan Pak Cahyo ini adalah dekan narotama spesialis karena beliau satu-satunya yang menguasai ilmu teknik di narotama. Jadi dekannya prodi teknik di narotama adalah Pak Cahyo sekarang. Jadi dekan yang lain sudah melayang di angkasa. Mungkin Pak Farid. Bisa Pak Rektor ini. Dekannya Narutama cuma dua. Kenal ini, semua. Ini saya dengan Pak Abdul Kadir ini sudah pernah kontak, tapi belum pernah ketemu ini. Ya. Kemudian tim riset saya Pak Afas. Ini. Assalamualaikum, salam kenal. Ya. Waalaikumsalam. Mas ini dari Brawijaya University. Ya, jadi tim riset saya, kemudian Pak Dadang tim riset saya, Pak Nawir juga tim riset saya. Saya rasa sudah kenal sempat dengan Pak Nawir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. G, siap. Salam kenal. Assalamualaikum Pak. Semuanya. Waalaikumsalam. Prof. Jalina. Semuanya. G. Terima kasih Prof. Nawir. Oke. Okay. Ya, siap. Siap Prof. Jadi acara hari ini sebenarnya acara diskusi juga sekaligus planning.
planning tahun 2022. Karena kami dari Narutama ini memprediksi nanti joint risetnya itu sudah tidak internal kampus tapi internal eksternal luar kampus. Nah, jadi pengalaman saya di Narutama, riset yang saya ajukan kebetulan berpartner dengan Pak Nawir sama Pak Afas, ya. Kemudian yang satunya Pak Nawir, Pak Dadang dengan Pak Juwono. Yang dari Narutama yang berhasil satu-satunya dari Narutama yang diusulkan adalah yang dari saya. Artinya peluang riset yang dilakukan oleh collaboration itu ternyata nilainya lebih besar dibanding yang non-collaboration. Di external collaboration itu ternyata lebih menarik pemerintah untuk membiayai. Makanya tahun saya mengadakan acara visiting ini seperti ingin menginformasikan, hai kawan-kawan, ayo kita join riset gitu aja intinya. Jadi ini planning sesuai Kementerian Pendidikan Indonesia, collaboration is number one, gitu ya. Jadi kita perlu kolaborasi. Di sini sudah berkumpul jadi UTSM dari UPSI, kalau dari Prof. Ramadhan Syahri ini tidak bisa hadir dari Pak Hang, ya. Kemudian Pak Asiman mungkin masih tidur, lupa dia mungkin ya. Nanti karena Pak Asiman mau saya ucapin selamat karena akan menjadi profesor, real profesor ya. Itu yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya kawan-kawan yang bisa hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Pak Rizal. Terima kasih Pak Iwan untuk opening speech-nya. Now we're moving forward to our second welcoming speech from President MEAC Malaysia. Profesor Muhammad Idrus bin Muhammad Nasirin. Prof. Idrus. Oke, terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Datu. Oke, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan kerana memberikan kita peluang untuk berinteraksi pada petang ini. Dan sebenarnya apa yang dirancangkan oleh Pak Iwan ini sebenarnya dan juga dalam perancangan kami di Kongres Persatuan Akademi Malaysia untuk tahun 2022 di mana kita sebenarnya merancang untuk memberikan konsentrasi kepada 5 perkara, iaitu perkara yang pertama adalah untuk menjalinkan, merancakkan lagi hubungan antara bangsa di antara ahli-ahli akademik di universitas di Malaysia dengan universitas di Indonesia. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk merancakkan lagi, menambahkan lagi bilangan program pertukaran pelajar, student mobility di antara Indonesia dengan Malaysia. Yang ketiganya adalah untuk memulakan melalui universiti-universiti, 20 universiti publik di Malaysia dengan universiti-universiti di Indonesia dalam dua perkara. Perkara pertama adalah dalam publikasi ataupun publication. Yang keduanya adalah dalam research, seperti mana yang Pak Iwan sebutkan. Dan yang keempat, apa yang kami rancangkan juga pada tahun hadapan adalah untuk melaksanakan program student, apa dipanggil, recruitment. Recruitment ini membantu pihak Indonesia untuk mendapatkan pelajar Malaysia dan membantu Universiti Malaysia untuk mendapatkan pelajar Indonesia, begitu. Jadi it's two way, bukannya one way saja. Dan yang terakhirnya adalah untuk kita mengadakan conference, joint conference di antara universiti-universiti di Malaysia melalui, mungkin melalui atau tidak melalui MAC dengan universiti-universiti di Indonesia. Ini 5 perkara inisiatif yang kami bincangkan. Tapi apa yang paling
awal yang kami akan laksanakan pada bulan Januari ialah melaksanakan program yang kita panggil sebagai Bicara Cendi Kiawan. Iaitu kita akan menjemput dosen-dosen daripada Indonesia dan juga dosen-dosen daripada Malaysia untuk berinteraksi di atas satu platform online yang kita laksanakan dan kita namakan sebagai Bicara Cendi Kiawan. Ini satu platform yang amat baik untuk kita bertukar pandangan dan juga berinteraksi secara formal ataupun secara akademik, ya. Kalau tidak secara formal pun secara akademik. So dalam bahasa Inggerisnya dipanggil intellectual discourse. Yang ini kita akan menggalakkan ahli-ahli akademik kita berinteraksi dengan pihak ahli-ahli akademik di Indonesia gitu. Jadi itu yang saya permulaan saya pada petang ini dan saya berharap petang ini sekiranya ada apa-apa program yang dicadangkan dan mana-mana pihak ahli-ahli akademik di Indonesia yang ingin turut serta, sila maklumkan kepada kami melalui Pak Rektor Dr. Iwan dan juga mungkin mana-mana pihak yang berada di sana untuk memaklumkan kepada saya untuk kita masukkan dalam kalender kita dan dalam database kita, insyaAllah. So apa-apa pun saya ucap terima kasih dan satu lagi inisiatif sebelum saya terlupa, ya. Tahun hadapan kita akan wujudkan satu persatuan society yang baru iaitu Asian Society for Science, Engineering and Technology. Jadi saya harapkan pihak rakan-rakan di Indonesia akan dapat menyokong kami untuk menjadi ahli dalam persatuan ini. So terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Faizal. Terima kasih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Muhammad Idrus, for your speech and your welcoming speech. And then now we're moving forward to our second welcoming speech by Education Attaché of Indonesian Embassy in Kuala Lumpur, Bapak M. Farid Ma'ruf, STMT PhD. Saya nih ya. Please, Pak Farid. Thanks, Pak Rizal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ini yang kami hormati, Pak Iwan, Rektor Narotama, kemudian juga tadi Prof. Idrus, Presiden dari MEEC, ya, Malaysia, kemudian juga Bapak-Ibu para Profesor yang mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Ini Alhamdulillah hari ini kita masih sehat, gitu ya, masih dengan kesehatan, dan yang paling penting masih dikaruniai kemauan gitu ya, untuk join acara ini. Pak Iwan, terima kasih telah mengundang saya. Gitu ya. Saya bahagia sekali, sangat terhormat sekali bisa bergabung dengan diskusi-diskusi seperti ini. Gitu ya. Ini langsung aja gitu ya. Ini sebenarnya salam kenal buat semuanya. Ada beberapa yang sudah saya kenal. Sebenarnya Pak Adi, Pak Aflas, ini udah kenal. Yang lain mungkin baru pertama kali ini bertemu. Kebetulan saya dari Indonesian Embassy, dari Kedutaan Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Ya. Kami dari Kedutaan Besar pasti sangat mendukung ya, kerjasama kolaborasi-kolaborasi seperti ini. Saya dari data-data saya ini UTHM ya, terutama banyak sekali membuat kolaborasi dengan teman-teman universitas di Indonesia. Saya lihat Pak Wahyu ini aktif sekali membawa Pak Wahyu Mulyo ya, malah saya belum pernah bertemu nih, sudah sama di sini belum pernah bertemu. Ini aktif sekali mengenalkan Universitas UTSM ke kampus-kampus di Indonesia dan alhamdulillah banyak yang bisa diimplementasikan. Jadi seperti sekarang ini dengan Pak Iwan, sebenarnya 2019 lalu beberapa kali mau bertemu Pak Iwan di sini tapi selalu terselip jadwal gitu ya sehingga susah bertemu. Tapi saya sangat bahagia ada kerjasama-kerjasama itu benar-benar terrealisasi dalam bentuk activity, gitu ya, aktivitas. Pak Abdul Qadir, sebenarnya kita pernah kontak-kontakan ya,
ada beberapa masalah saat itu dengan mahasiswa Indonesia di UTSM, kalau nggak salah. Nah, kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan terkait kolaborasi internasional. Sebenarnya sejak tahun lalu, Dikti, Kemendikbud itu juga menyurati kami untuk menyampaikan bahwa kolaborasi internasional itu jadi, kalau sebelumnya hanya encourage, gitu ya, didorong untuk kolaborasi internasional sejak 2020 menjadi KPI, performance index, jadi menjadi kewajiban. Kalau dulunya itu masih sunah, gitu ya, sunah mu'akad, sekarang fardhu ain. Setiap universitas harus membuat kolaborasi internasional seperti itu. Nah, saya sangat berterima kasih pada Pak Iwan, juga teman-teman dari GTSM, dari UPSI. UPSI ini banyak kerjasama juga dengan Indonesia, banyak mahasiswa Indonesia di UPSI kependidikan. Saya sudah 3 kali ke sana, ke Tanjung Malim. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, pada saat itu MC-nya Prof. Satar. Kemarin saya ketemu Prof. Satar, Prof. Lina. Beliau di MQA, ya. Kemarin saya ketemu di acara IMGS, jadi ini. Nah, Prof. Satar itu teman rapat saya juga. Alhamdulillah. Nah, kalau saya nih sekarang, bagi saya ini sebenarnya COVID ini membuat, saya yakin membuat teman-teman kaget semua, termasuk saya, tapi dengan COVID ini banyak hal yang akhirnya, yang sebelumnya antipati jadi diterima, bahkan didorong gitu ya. Ya seperti pertemuan-pertemuan seperti ini. Saya yakin kalau mau buat pertemuan offline seperti ini bisa jadi direncanakan 10 tahun pun susah bertemu. Ya. Tapi dengan adanya Zoom, dengan adanya apa online meeting seperti ini, banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa didiskusikan. Nah, dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa ke depan gitu ya, kalau saya melihat gitu ya, saya hanya memperkirakan aja. Ke depan bisa jadi sangat borderless, gitu ya. Kalau di Indonesia sekarang sudah mulai jalan mata kuliah antar universitas ya, Pak Iwan ya, yang apa pusaka atau apa itu program Dikti. Jadi mahasiswa dari universitas A bisa daftar ke universitas B. Nah, saya sangat berharap ke depan bisa berlaku internasional dengan Malaysia juga, gitu ya. Kenapa begitu? Malah saya menduga, gitu ya, mengira-ngira dalam 5 tahun ke depan mahasiswa itu sangat sedikit yang mau kuliah 4 tahun. Betul. Anak-anak kita sudah less fokus gitu ya, pengennya kalau dulu kita boleh bangga, misalkan lulusan Tarotama teknik sipil gitu ya, kerjanya di bank itu bangga, bahwa kita bisa multitasking, multi-talents, multi-competence. Sekarang anak-anak sudah nggak mau sepertinya seperti itu. Makanya anak-anak sekarang karena sejak SMA, sekolah menengah, bahkan SMP sudah bisa make money, mungkin dengan skill-skill yang bisa make money, bahkan sekarang dengan YouTube aja bisa gitu ya. Dengan katalah makeup artist bisa, masak bisa, mereka akan mencari kompetensi-kompetensi yang langsung full of skill gitu ya. Nah, bisa jadi yang akan mereka cari adalah shortcut-shortcut yang dalam 1 hari selesai dapat sertifikat, saya bisa apa. Saya membayangkan nantinya gitu ya, mata kuliah itu dibagi-bagi menjadi modul-modul, satu modul jadi 1 sertifikat. Sehingga 1 mata kuliah bisa jadi 5 sertifikat atau 10 sertifikat. Yang namanya degree, kalau istilah di Malaysia itu degree, kalau di kita itu sarjana, gelar sarjana, itu bisa jadi nanti sertifikatnya dari universitas manapun gitu ya. Bahwa 1 degree dalam science civil engineering ada 120 sertifikat, masing-masing kompetensinya apa, bawa ke kampus, misalkan ke Narotama. Pak, saya mau jadi sarjana sipil, ini sertifikat saya, silakan diuji. Bisa jadi nanti akan kayak gitu. Makanya, seperti yang sekarang ini, kolaborasi ini jadi semakin menarik, gitu ya. Menarik dalam arti teman-teman profesor harus benar menunjukkan spesifikasinya di bidang apa, sehingga nanti bisa jadi kalau main seperti itu ada mahasiswa yang pas sedang di Johor, gitu ya. Wah, ini ada Prof. Idrus, gitu ya. Oke, saya ke situlah ngambil 1-8 jam, gitu ya, course, gitu ya, dapat sertifikat. Nanti pas ke Tanjung Malim ada Prof. Zalina, saya ngambil di situ wireless, dapat 1 sertifikat. One day, gitu ya, setelah berapa tahun, dia mengumpulkan bisa jadi 100 sertifikat, dia datang ke 1 kampus saat itu. Gitu ya. Saya mau jadi degree nih, gitu ya. Saya mau dapat sarjana. Itu bayangan saya seperti itu. Nggak tahu 5-10 tahun lagi atau gimana. Gitu. Karena kita sempat kaget ketika beberapa tahun lalu Google membuka lowongan tanpa menyebutkan ijazah sarjananya atau sarjana apa. Semuanya tentang skill. Dan ternyata MCO ini, pandemik ini membuat kita sekarang bisa menerima hal tersebut. Saya ingat sekali dulu kita
dalam tanda kutip underestimate dengan Open University online learning. Sekarang kita semua menggunakan, dipaksa, gitu ya. Nah ini yang menurut saya kolaborasi-kolaborasi seperti ini akan membuat kompetensi, kapabilitas dari masing-masing teman-teman profesor ini akan jadi semakin baik dan semakin dikenal, gitu ya. Sehingga ketika nanti, gitu ya, 5-10 tahun lagi education system kita berubah, teman-teman sudah dikenal oleh banyak orang. Tinggal, oh di sana ada si A, di sana ada Prof A, di sini ada Prof B. Orang-orang kan datang untuk, saya ngambil apa course ini ke sana lah, course ini ke sini, seperti itu. Itu bayangan saya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan di Indonesia sekarang dengan membuka mata kuliah untuk umum, gitu ya, bisa diambil, SK-nya diakui, saya sangat berharap nanti mungkin dimulai dari Narotama, mengizinkan mahasiswanya ngambil mata kuliah di UTHM, di UMP, di UPSI, seperti itu, dan diakui, walaupun kuliahnya online. Dan kalau bisa seperti itu, saya sangat dukung sekali. MOU-nya saya, KBRI pasti mau tanda tangan atau endorse, silakan gitu ya. Jadi, dan tidak harus di level universitas, gitu ya. Kalau NC, Knight Chancellor kan di Malaysia ini sangat sibuk, bisa jadi untuk sign MOU sangat panjang. Kalau perlu antar departemen pun boleh. Kami KBRI akan mengendorse, kami akan stamp dari KBRI, masa Kemendikbud nggak mengakui itu. Kalau saya gitu. Jadi, sekali lagi terima kasih. Kami akan selalu mendukung, gitu ya, kalau teman-teman semua membuat kolaborasi, KBRI pasti akan memfasilitasi. Bapak-Ibu Profesor yang dari UPSI, dari UTSM, insya Allah dalam waktu dekat lah saya akan sowan ke Bapak-Ibu semua, gitu ya, agar kita juga semakin dekat, gitu ya, dengan KBRI, sehingga nanti kita membutuhkan sesuatu, kami bisa ambil. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Farid atas opening speech itu yang barusan disampaikan oleh Pak Farid. Mungkin saya mungkin coba menginformasikan juga. Jadi sampai saat ini terutama di Narotama, terutama di Fakultas Teknik Sipil, ada beberapa mahasiswa yang kita sudah course-nya ikut di UTHM. Jadi, dan itu kita bisa langsung akuin masuk ke kurikulum kita. Jadi kita bisa langsung convert itu kita sudah ada beberapa mahasiswa yang bisa seperti itu, tapi dengan memang ada syarat dan ketentuan. Jadi memang kita tidak bisa memberangkatkan sembarang mahasiswa untuk bisa masuk ke course yang ada di UTHM. Terus kita juga ada waktu itu beberapa yang dari mahasiswa manajemen, itu kita juga sudah ikut ke Ruden di Rusia juga, itu juga ada, kita juga ada sempat ada program. Dan memang seperti yang Bapak bilang tadi, kesempatan ini baru terbuka ketika memang ada pandemi ini, Pak. Jadi memang pandemi ini memang membuka ada beberapa peluang-peluang yang bisa kita maksimalkan. Mungkin informasi itu Pak Farid yang mungkin bisa kita sampaikan di awal. Dan menurut saya terus terang, kalau saya dengar Pak Farid ini, ingat dulu saya flashback berapa sekitar 10-11 tahun waktu saya sempat ada belajar keluar negeri apa, saya juga istilahnya Bapak ini Bapak ayar arek, Bapaknya anak-anak mahasiswa. Jadi saya memang selalu gimana ya, jadi kalau ya atas pendidikan ya itulah bapaknya mahasiswa Indonesia yang ada di rantau gitu ya Pak ya. Jadi ya jangan bosan-bosan dirusui sama mahasiswa yang ada di rantau Pak. Sebenarnya pengen bosan tapi nggak bisa tetap dirusui. Ya begitu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini akan dipandu langsung oleh Pak Cahyo sebagai Dekan Fakultas Teknik di Narotama. Silakan Pak Cahyo, saya persilakan waktunya untuk memandu diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Profesor yang terhormat.
Nah, untuk mengawali diskusi ini, untuk tahun 2022, mungkin kita semua, kami ya, yang dari Narotama ini memerlukan kerjasama seperti yang diceritakan oleh Pak Idrus, ya, bagaimana berkolaborasi. Ya, karena saya masih baru nih sebagai dekan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, sudah beberapa kali mendapatkan informasi dari Pak Rektor, Pak Iwan, terkait kerjasama yang sudah dilakukan antara Narotama dengan kampus-kampus di Malaysia maupun yang di Indonesia. Nah, mungkin ada apa ya, ide atau masukan dari rekan-rekan di yang hadir di sini, bagaimana? Ini, Pak, Pak Caya itu ada, okay. Pak Ari PPNS, bisa kenali sebentar orangnya, okay. Pak Ari mungkin bisa Pak masuk. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ari. Dari PPNS, Pak Ari Indartono. Ini kebetulan mohon maaf, ini masih lagi di luar ya Pak. Iya Pak, lagi. Dan kebetulan ini tadi saya lihat topiknya juga cukup bagus sekali. Semua duduk kan, luang nih. Ya, suaranya masuk ya, suara saya Pak? Masuk Pak, tapi kurang besar. Ya, coba. Karena sepak, kalau ini bisa terdengar, 1, 2, 3. Bisa, terdengar. Oke. Iya Pak, jadi kalau kami konsep Merdeka Belajar yang ada di tempat kami. Ini langsung saya memaparkan materi atau saya... Boleh Pak Ari, silakan Pak. Nggih. Jadi konsep di tempat kami, karena pendidikan kami adalah vokasi, sehingga kami ini lebih dititik beratkan ke arah hands-on skill yang dimiliki oleh lulusan nantinya. Dan di tempat kami, setiap lulusan juga harus diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi. Dan dari paparan yang ada sampai saat ini, kami memiliki sistem namanya Teaching Factory. Mungkin banyak yang sudah ada di kampus-kampus lain, Teaching Factory ini dilaksanakan dengan membuat suatu produk. Tapi di tempat kami lebih banyak di titik beratkan pada kerjasama juga dengan industri. Jadi industri ini menerima siswa kami sebagai tim yang nanti dikerjakan di galangan misalkan. Dan di dalam galangan itu mereka tidak mau mahasiswa ini hanya sebagai ikut serta pekerja, begitu tidak. Kami memiliki kerjasama dengan industri, dan industri ini memiliki target bahwa mahasiswa kami yang masuk di situ ada satu tim dan nantinya akan menjadi entrepreneur. Nah, ini ada beberapa program yang sedang kita kembangkan saat ini di Teaching Factory yang kita namakan dengan Fast Startup. Jadi mereka kita bentuk menjadi startup, ada 10 tim, dan itu nanti kita masukkan di dalam industri, dan industri akan mengontrak mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana. Dan mereka pun mendapatkan hasil dari kontrak tersebut. Nah, supaya mereka tidak salah dalam mengikuti kegiatan produksi di industri, mereka juga didampingi dari praktisi industri. Jadi mereka ini seperti magang startup langsung di industri. Nah, ini sedang kami kembangkan, dan mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi itu. Bahkan mimpi kami, mahasiswa-mahasiswa ini Pak Ari, suaranya kurang kenceng Pak Ari. Saya bantu sharing PPT-nya Pak Ari. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah
ada teaching factory yang ada di tempat kami. Mungkin next, Pak. Bentar. Aku next ya, Pak. Sebentar. Diklik di bawahnya, Pak. Belum slideshow itu, Pak. Oke. Okay. Jadi kami ingin mengembangkan bahwa mahasiswa ini tidak hanya nanti lulusan adalah menjadi pekerja saja, tetapi dia menjadi suatu entrepreneur usaha teknis yang nantinya akan ke depan dia akan menjadi wirausaha. Nah, setelah dia nanti akan menjadi wirausaha selama kontrak dalam setahun dalam pas startup ini, mereka akan kita bebaskan mau meneruskan sebagai industri atau dia juga sudah selesai sebagai pengalaman dia. Kalau dia menjadi suatu usaha industri, dia jadi suatu badan usaha, mereka akan menjadi tenan-tenan yang ada di tempat ini. Mimpi kami satu politeknik ini nanti akan memiliki tenan yang cukup banyak sampai ribuan jumlahnya sehingga bisa support dari proses pendidikan. Nah, ini ada satu-satu. Mungkin bisa di next, Pak. Kalau saya lewati. Lanjut. Pak Iwan, lanjut. Ya. Lanjut, Pak. Oke. Kelihatannya belum berpindah. Belum berpindah. Belum. Sudah, Pak. Oke lah, nanti mungkin... Coba slide show, Pak. Sudah tak buat slide show? Mungkin harus di-close dulu. Ini nggak ganti tujuan? Nggak. Tujuan teaching? Tetap halaman depan ini, Pak. Oh, oke. Bentar. Oke, sambil dilanjutkan, Wan, ya. Iya, jadi selain itu kami juga ada di dalam slide kami, ada juga pengembangan teaching factory, selain produk juga produk-produk yang kami miliki. Sampai saat ini ada autonomous juga shift. Dan juga nanti kami juga ada perkembangan mengenai floating house yang sedang dalam proses riset tempat kami. Mengapa kita ambil judul produk semacam itu? Kita sadar bahwa... Ya, next mungkin, Pak. Sampai di gambar-gambar aja, Pak. Mungkin lebih menarik daripada. Bentar. Saya gedein. Oke ya, gambar ya. Oke. Nah, ini fasilitas yang di tempat kami kita miliki. Nah, ada beberapa NC cutting yang biasanya memang kami memproduksi kapal di situ. Next, Pak. Lanjut. Oke. Nah, ini ada juga ada CNC yang kita miliki juga sehingga mahasiswa juga nanti akan bisa berproduksi selama dia menjadi fast startup. Next. Ya, kami juga memiliki alat-alat CNC ini seperti di miring ini. Next. Nah, ini contoh praktek mahasiswa masih tingkat dasar. Ini kami coba untuk membuat sebuah kapal fiber. Ini memiliki lambung. Kami memproduksi lambung dalam bentuk yang series. Tinggal nanti apabila ada pesanan, tinggal bangunan atas yang kita bawa. Next. Nah, ini contoh-contoh dari cetakan dan kapal yang sudah kita buat. Next. Nah, ini produk yang kita buat, ada kapal patroli, kemudian ada kapal-kapal safety boat, kemudian ada juga kapal aluminium yang di bawah itu. Ini adalah kapal-kapal yang untuk wisata. Next. Nah, ini ada kapal ikan. Kami pernah menerima produk sampai 50 unit sebagai contoh. Dan di bawah ini ada kapal ambulan dan kapal ikan juga yang merupakan produk dari teaching factory yang kita miliki. Next. Nah, kami juga memproduksi alat-alat kapal, antara lain pintu kedap. Kemudian kami juga membuat hatch cover, jadi pintu manhole, di mana yang sering dipakai di galangan-galangan kapal pada saat repair. Next.
Nah, ini juga kami ada baling-baling, kemudian ada holder untuk ini. Semua ini adalah produksi dari mahasiswa. Nah, mahasiswa terlibat berproduksi, sekaligus dia menjadi nanti belajar menjadi entrepreneur. Next. Nah, ini BIM untuk screen. Kemudian juga ada, ya, BIM. Next, Pak. Nah, ini salah satu mesin pengaduk. Ini juga produk kami juga merupakan pesanan dari Investec. Next. Mesin pengaduk apa ini? Ini pengaduk dari semen, Pak. Oh. Oke, okay, next. Nah, salah satu yang kita kembangkan ini developing house. Karena mengingat nanti apa di kedepan ini dengan adanya global warming, maka kenaikan air laut nanti pasti akan terjadi flood yang banyak. Maka kita berpikir bahwa pengembangan rumah-rumah di masa depan ini adalah rumah yang bisa mengantisipasi pada saat adanya flood atau banjir, sehingga orang tidak akan mengalami suatu kebanjiran saat terjadinya kenaikan permukaan air. Dan rumah ini bisa diset aja di lapangan atau dimanapun, bisa digunakan juga di sungai, sehingga pada saat dia terjadi banjir, maka air tidak masuk rumah, maka dia akan mengapung naik ke atas. Nah, setelah flood mereda, maka dia akan kembali lagi pada posisi semula. Ini yang sekarang kami coba kembangkan untuk floating house. Oke, next. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Jadi itu sekilas, mungkin agak keburu-buru karena memang fasilitas kami terbatas. Ini kami sedang di pabrik area, tidak bisa memberikan presentasi yang tinggi. Demikian Pak Iwan, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Ya, mungkin dari ini Pak Cahyo, mungkin kita apa yang bisa kolaborasi nantinya. Iya Pak. Mungkin sesuai yang dijadwalkan Pak Iwan, ada rekan lain yang akan presentasi, mungkin Pak Dadang. Ya Pak Cahyo, boleh saya mohon celah sedikit ya Pak Cahyo. Ada boleh nampakkah saya? Sebab tiba-tiba saya nampak video saya hilang di sini. Oh, sebentar Bu. Oh, nampak. Ya? Nampak. Boleh kelihatan ya? Okey. Kelihatan Bu. Ya, okey. Saya ingin mencela sedikit kerana mungkin saya tidak dapat panjang pada petang ini. Mungkin saya akan mohon untuk undur diri lebih awal. Jadi saya minta sedikit slot lah untuk saya berbicara di sini. So, pertama kali saya nak ucapkan jutaan terima kasih pada Pak Rektor, Pak Iwan, Narottama University, pada Dr. Farid dan semualah yang terlibat, rakan-rakan saya, Dato' Idrus, rakan-rakan saya di Malaysia dan Indonesia, dan apa yang saya dapat lihat daripada sesi petang ini di mana Prof. Idris sendiri menyatakan yang mereka sendiri ataupun kita di Malaysia sendiri ada 5 objektif utama untuk 2022. Pak Rektor sendiri ingin menguatkan international collaboration itu sangat bagus, kerana bila kita bercakap tentang international collaboration, sebenarnya memang sudah dari dulu kita buat, tetapi jika kita tidak kuatkan dia ataupun sentiasa ingat, sentiasa refreshkan dia, maka dia tidak akan ke mana. Jadi usaha Pak Rektor ini untuk memperkukuhkan, mengkuatkannya lagi, so yang lebih mantap lah untuk supaya kita berjaya di 2022 international kolaborasi, bukan saja Indonesia Malaysia, malahan kita pergi lebih jauh mungkin. Okey, jadi di sini untuk sesi petang ini saya ingin berkongsi projek saja yang terkini lah, di mana saya bersama UTHM juga dan bersama Universiti Utara Malaysia di UUM juga kita akan buat bersama Narottama juga. Kita ada buat automation bagaimana mengawal water pollution di sungai-sungai dan tasik-tasik, di mana kita implement teknologi GSM dan cloud-based monitoring juga untuk membantu kerajaan Malaysia bagaimana ingin memantau water pollution di sungai-sungai, terutama sungai-sungai utama di Malaysia.
Projek ini diketuai oleh IR Profesor Madya Dr. Soon daripada UTHM dan saya sendiri ketua di satelit UPSI. Jadi inilah projek yang terkini yang sedang saya lakukan di buat masa inilah research saya. Jadi apa yang saya lihat tadi yang apa perkapalan tadi saya sudah lupa nama, mohon ampun. Pak Ari itu sangat bagus sekali, mantap, di mana kita boleh nampak di Universitas Pak Ari sendiri ada mesin-mesin teknologi, fasilitas yang sangat bagi saya sangat mengagumkan dan kita boleh berkongsi bersama-sama. Dan juga universitas-universitas di Malaysia saya yakin juga ada fasilitas-fasilitas seperti ini. Tapi walau bagaimanapun jika berbeda tempat kita akan dapat lebih manfaatnya di sesuatu itu mesti akan ada bedanya walaupun sedikit. Okey, jadi untuk petang ini saya sudahi sesi perkongsian saya untuk tentang ini sajalah dan diharapkan di masa akan datang kita akan buat rancangan ataupun program-program yang seumpama ini walaupun ianya nampak simple tetapi ianya mantap untuk kita lebih bergabung, berkongsi walaupun Pak Rektor kata umpama santai tapi santai ini santai yang bagus yang sangat saya sukalah begini dan terima kasih Pak Dadang di kereta tu. Okey, insyaAllah semoga kita berjumpa lagi secara fizikal tahun depan. InsyaAllah Pak Rektor dan semua sahabat-sahabat saya, Pak Datuk Idrus, Pak Dr. Farid Makruf dan lain-lain, Pak Cahyo, terima kasih banyak. Sehingga sama jumpa sama, lagi. Okey. Mudah-mudahan Prof. Jalina nanti dengan kita nanti bisa berkolaborasi nih untuk program-program tentang apa namanya? Lingkungan, tentang keairan dan sebagainya karena kita juga punya prodi-prodi itu. Pak Dadang mantap, tahniah. Saya tengok lihat di grup itu Pak Dadang pencapaiannya amat keren sekali. Sama-sama, Prof. Alhamdulillah. Ini ada Pak Asiman, Prof. Asiman sama Prof. Adi Prawito nih, sudah masuk nih. Ya, tahniah. Tahniah Prof. Asiman. Akan mencapai full professorship tidak lama lagi, tahniah. Terima kasih. Lupa tadi. Selamat sore, Bapak, Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, terlambat. Mohon izin ya, Pak Rektor. Saya mohon izin untuk undur. Ya. Biasa bermain dengan air. Dia expert di air itu. Wah, bagus sekali. Ini tengok, kita sudah membuka peluang untuk kita lebih kolaborasi ni, Pak Rektor. Bagus. Siap. Ya, terima kasih, Prof. Siap. Ya, insyaAllah. Terima kasih, Prof. InsyaAllah, terima kasih banyak. Ya, Pak. Nanti kalau ke Malang, kita undang ketemu di Malang ya. InsyaAllah. Jumpa lagi nanti. Uci Salina masih ingat saya. Ingat. Mesti ingat Pak Nawel. Saya masih ingat Pak Nawel. Thank you, terima kasih. Ya, salam sehat semua. UPSI ya. Dari UPSI. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya nyusul nanti ini Pak Cahyo. Saya mau memberikan komentar sedikit boleh? Boleh. Boleh. Silakan Pak Dadang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pada sahabat-sahabat saya yang ada di Malaysia, Prof. Dato Idrus, Prof. Hasiman, Prof. Yono, Prof. Jalina yang tadi mau turun ini, dan juga yang lain, ini sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia, Pak Nawir, Prof. Ini Pak Afas, oh, Pak Rektor ini duluan nih, saya sapa dulu Pak Rektor ini. Sampai maklum sudah mulai tuwir ini sudah angka 5758 ini Pak Jaya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya berikan apresiasi kepada sahabat saya Pak Rektor Naru, Pak Dr. Iwan yang telah menghelat dalam kegiatan untuk kepentingan kita bersama. Juga untuk kita-kita yang ada di Indonesia khususnya,
yang terkait dengan penelitian-penelitian dan riset-riset yang bisa dikolaborasikan dengan para expert kita yang ada di Malaysia. Yang tadi Prof. Jalina sudah menyampaikan tentang ilmu-ilmu tentang kairan, lingkungan. Oke, kita nanti akan support. Di sini nanti ada Pak Adi juga, orang dari kairan. Ya, pakarnya malam ini, Dr. Adi ini. Dan saya percaya. Dan mungkin yang kaitannya dengan expert saya, jadi kita mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman dari Malaysia yang terkait dengan transportasi, khususnya kita mungkin di kereta api atau mungkin juga di jalan raya, infrastruktur transportasi. Ini kebetulan ada Prof. Juwono. Insya Allah nanti kita selalu melakukan joint research, kolaborasi untuk meningkatkan kemampuan kita, kemudian meningkatkan juga pengalaman-pengalaman kita yang mungkin kita miliki di kita, barangkali mungkin dengan teman-teman yang ada di Malaysia kita bisa join informasi tadi. Jadi saya dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Narotama yang telah membuat suatu event. Eventnya ini event yang santai tadi dikatakan sama Prof. Jalina, tetapi kemanfaatannya luar biasa. Oleh karena itu, perlu kita support dan perlu kita pertahankan. Insya Allah kalau tahun depan COVID sudah mulai melandai dan kita mulai bisa face to face dengan mereka, akan lebih semangat lagi. Dan MOU juga sudah mulai kita mulai rancang. Yang belum kita rancang untuk memudahkan untuk action-nya adalah kita melakukan joint research atau kolaborasi research. Jadi saya rasa itu mungkin, dan sekalian saya mohon izin karena saya ada di public area. Jadi mungkin kita tidak akan on kamera karena sudah mulai harus balas meluncur ke Surabaya lagi. Ini ada di luar kota ini. Jadi kebetulan tadi ada tamu dan kebetulan sudah mulai jalan-jalan di tamu dari tim KFW dari Jerman bersama-sama dengan tim Maska, sehingga saya mohon izin untuk undur diri dulu dari webinar ini. Saya rasa itu Pak Iwan, Pak Rektor, dan Pak Cayo, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan lagi selamat dan sampaikan ke teman-teman panitia yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Silahkan Pak Aziman mungkin yang baru datang ingin sharing sesuatu. Oke. Terima kasih kepada Pak Cahyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya minta maaflah sebab sedikit kelewatan pada petang ini kerana sebenarnya tadi pulang dari kota tadi capek, penat, langsung tertidur. Okey. Jadi saya ingin ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Pak Iwan terutama kerana menjemput saya untuk acara yang santai-santai pada petang ini. Okay, saya pun tak tahu apa yang saya harus share ini. Bicara jadi profesor tu gimana tu? Apa dia? Bicara jadi profesor tu gimana? Oh ya, yeah. Okay. Saya alhamdulillah lah, saya pun sudah selesai, baru selesai interview profesor pada 1 November yang lalu di Putrajaya, dan alhamdulillah
7 hari bulan November langsung dapat resultnya. Okay. Jadi tetapi masih lagi belum menantikan penuh sebab masih lagi acting pemangkuan selama setahun. Jadi saya harus selesaikan tugasan saya. Selewat-lewatnya harus diselesaikan dalam tempoh 12 bulan. Jadi apa yang saya diperolehi ini sebenarnya adalah hasil daripada sokongan teman-teman di Indonesia juga. Khususnya daripada Pak Iwan, Pak Nawir, Pak Dadang, yang banyak membantu saya lah sejak tahun 2018. Ya. 2018 Pak Iwan, Pak Iwan. 2017. 2018. Okey, jadi alhamdulillah berkat daripada salah satu daripada faktor kejayaan saya juga adalah hubungan yang mantap yang telah wujud yang ada bersama dengan rakan-rakan yang telah banyak menyokong saya dari awal hinggalah kini. Dan insyaAllah segala apa sokongan ini memang saya tak lupakan lah, insyaAllah tak lupakan. Dan tetapi sukar untuk saya balas, memang sukar sebab terlalu besar, terlalu apa kata besar, memang. Jadi insyaAllah nanti teman-teman yang berada di Surabaya ini kalau datang di Malaysia, insyaAllah saya akan cuba pertama kita akan raikan apa yang saya akan share sedikit sebanyak dengan teman-teman di Surabaya. Memang untuk memperolehi profesor di sini memang agak sulit. Di mana untuk memperolehi profesor ini saya sudah pun menggraduankan 3 PhD student, ada 4 master student by research, 2 postdoc. Jadi dan research publication scopus saya ada 140 publication scopus, yang mana 75 journal, yang selebihnya adalah proceeding dan juga book chapter, dan H index 14, citation 700 lebih. Jadi baru dapat profesor. Jadi alhamdulillah walaupun baru dapat, tapi saya yakin alhamdulillah berkesokongan. Usia yang saya rasa memang masih muda lagi. Usia saya baru 44 tahun. 44. Jadi dalam usia yang muda ini alhamdulillah masih lagi kata diberi peluang untuk peluang yang begitu cepatlah, begitu cepat untuk memegang jawatan guru besar ini. InsyaAllah. Jadi terima kasihlah kepada Pak Iwan. Iwan ya. Terima kasih. Pak Iwan dan Kak Zik dan juga apa nama Aisan yang saya ingat lah. Okay. Pak Jono, Pak Floydros. Tak boleh belanja nanti makan. InsyaAllah. Pak Iwan, Pak Dawir, Pak Dadang, Pak Bapak Ilai, Pak Cahyo, Pak Adi. Kalau datang Malaysia, insyaAllah. Okay, saya akan belanja makan. Terima kasih Pak Ziman. InsyaAllah. Yang bapa-bapa lain mungkin Pak Farid, saya pun mungkin beberapa kali saya bertemu Pak Farid, Pak Akspas, kan. Jadi Pak Kadir ini daripada ini jiran Pak sebelah ini kenal ni. InsyaAllah akan bertemu. Pak Rizal, insyaAllah datang ke unit, datang ke Farid Raja, insyaAllah saya akan nanya makan special berbanding biasa. InsyaAllah orang kata rezeki kita, saya akan sharing dengan teman-teman yang menyokong banyak ini, insyaAllah. Amin. Cuba doakan sedikit, saya cuma ada sedikit lagi yang masih lagi tersangkut yang saya harus selesaikan tugasan itu. Doakan supaya tugasan itu saya dapat selesaikan dalam tempoh yang telah ditetapkan. InsyaAllah. Ajalah. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haziman. Mungkin bisa Pak, dilanjut. Pak Alfas itu Pak.
mungkin soalnya mau izin Pak Fas itu kan ilmunya sama seperti Pak Aziman tuh, struktur itu. Silakan Pak Fas. Oke, selamat sore, assalamualaikum. Ya, saya minta izin karena udah yang kecil saya lagi sakit, jadi saya tadi izin terlambat juga ternyata belum mulai. Salam semua dan tanya buat Prof. Aziman ya, kas profesornya. Baik, tanya. Oke, baik, jadi selamat sore, assalamualaikum Pak Farid. Salam Pak Farid dari Malang. Jadi saya mohon maaf, saya tadi saya juga bingung diajak Pak Iwan untuk gabung di sini. Itulah saya lebih banyak di belakang layar saja, saya bilang itu. Jadi di sini saya mudah-mudahan bisalah nanti proaktif. Saya sudah bilang kemarin karena tahun ini ya, ibaratnya banyak ya musibah dianggap percobaan atau apa, tetap ya saya jalanin. Jadi saya belum bisa proaktif. Jadi mohon maaf. Jadi kalau misal background mungkin nanti bisa saya share. Tapi saya kalau share nanti kayaknya kesannya kok tadi Pak Iwan bilang CV ya. Saya mau share CV tapi kayaknya kok nggak usah aja. Atau perlu di share CV-nya? Ya nggak apa-apa, singkat aja karena Pak Aziman nih. Muridnya banyak ini. Ya, baik, saya share CV aja ya. Jadi saya nggak nyiapin materi untuk kira-kira kalau misal nanti untuk lebih detailnya bisa akses ke sini. Saya izin share. Ini saya dikasih akses ya? Oh, bisa? Oke. Okay. Okay, sedikit, benar aja ini sekedar share aja kayak semacam self-introduction lah. Kalau Pak Aziman dari Saga Jikosoka ya. Oke, okay, konnichiwa. Oke, okay. Jadi hari ini saya mau jelaskan sedikit. Jadi dengan Pak Aziman saya sama-sama dari Saga ternyata. Oke, okay, ini beberapa, ternyata saya jadi lecturer sejak after graduate ya. Jadi dari bachelor dari tahun 98 karena kita tahu tahun 98 ada krisis moneter. Jadi saya tidak sempat bekerja di dunia konstruksi, yang ada terbuka hanya jadi dosen atau jadi PNS. Ternyata malah jadi dua-duanya, dosen sekaligus juga PNS atau civil servant ya. Jadi di sini mulai 99 saya diangkat, kemudian berproses mulai 2006, 2010, 2006 dapat kesempatan ke Saga untuk sekaligus S3, kemudian 2010 pernah ke Taiwan untuk visiting scholar, supervisor master student, tapi master studentnya dari Indonesia juga. Jadi kita Brawijaya ada double degree program dengan NCU waktu itu, jadi saya supervise beberapa mahasiswa, kemudian tahun 2013 kesempatan jadi visiting researcher di Kumamoto. Jadi kalau sebetulnya background saya itu civil engineering-nya lebih struktural. Jadi waktu tahun 2003 saya ambil S2 di Gajah Mada, kita ambil struktural, tapi waktu S3 saya ambilnya bukan struktur, jadi lebih cenderung ke forensic engineering, jadi lebih ke concrete technology, karena kebetulan profesor saya background-nya adalah rock engineering. Jadi yang lebih mendekati ke rock engineering itu akhirnya larinya ke concrete. Jadi lebih terus diarahkan juga ke forensik. Jadi waktu S3 di Jepang itu seperti mungkin Pak Siman juga paham. Jadi di sana itu hanya ada kolaborasi antara laboratori, kemudian dengan konsultan, kemudian juga dengan industri, kebetulan dengan Japan Railway waktu itu. Jadi Japan Railway, kemudian ada konsultan dari, kalau tidak salah, saya lupa-lupa daerah-daerah Kobe kalau nggak salah. Dia head office-nya di Kobe. Jadi ini berapa education background saya. Kemudian kalau untuk riset, ya tadi seperti saya sampaikan, structural engineering, concrete technology, dan forensic engineering. Untuk scopus ID, 36 sekian, tapi age index saya jauh dari Prof. Hasiman, jadi masih 2, dan itu pun awet. Karena kebetulan saya jarang riset juga sebetulnya. Makanya kalau dengan diajak dengan Pak Iwan ini, saya terima kasih banyak juga dengan Pak Iwan, karena diajak join riset juga, karena kebetulan setelah selesai S3 itu biasanya publikasi menurun-menurun dan sebagainya. Kemudian untuk email ada 2 sebetulnya, tapi mungkin karena waktu student dulu saya pakai email dari Yahoo, tapi sekarang juga ada email yang institusi. Kemudian ada beberapa sertifikat profesional yang saya punya, jadi saya juga di procurement, jadi pengadaan barang juga ikut, kemudian juga ada jembatan, jalan, dan bangunan gedung. Itu saja mungkin kalau misal ini sekilas dari beberapa tampilan dari screenshot dari beberapa website. Ini website untuk yang lecture, kemudian ini dari yang Sinta. Di Sinta ini punya kepunyaan dari Kemdikbud, jadi kementerian di sini bisa akses link di beberapa tempat, jadi bisa akses tahu Scopus-nya seberapa, Google Scholar-nya seberapa, maupun juga WOS ya. Dan ini yang dari Scopus-nya sendiri bisa terlihat dari sini, trennya tetap aja nggak terlalu menunjuk, jadi publikasinya masih jauh, masih 13 dokumen masih. Kemudian mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore dan
Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, saya kembalikan ke Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Abbas. Pak Zekop di Pamijaya ya? Iya. Oh. Ya. Sama satu kota dengan Pak Nawir nanti. Oh iya iya iya. Nah, kalau ke Malang nanti saya sama Pak Nawir hostnya wes. Ah, siap siap siap. Saya sudah dua kali di ya, itu Pak Aziman, itu sahabat saya, Prof. Oh iya. Sahabat saya, Prof Aziman. Iya. Semasa kita di Brawijaya kita tak bertemu Pak Zekop ya? Iya, kan dulu pernah ketemu. Pernah ya? Itu Prof. Iya. Selamat tak ya terasa, yang profesor terasa, juga dari UTHM nih, Pak Prof Aziman. Apa dia? Iya. Boleh Pak? Enggak, Prof Aziman, selamat. Congratulations. Ya. Oh. Insyaallah okay. Kita nanti kita bisa kolaborasi Pak Zekop insyaallah. Thank you. Oke, okay, thank you. Itu Pak. Saya stop. Pak Afas itu. Si Pak Jo ini juga kereta api, Pak. Tadi nyambung itu Pak Jo ini, Pak. Mungkin Pak Jo bisa jelaskan, mumpung ada Pak Afas, karena Pak Afas mau izin. Pak Afas ya, Pak Afas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rektor, terima kasih sahabat-sahabat, Prof. Aziman, tahniah. Prof. Dato' Idrus, sahabat yang lain, dan juga dari ini ya, dari kedutaan, Pak Farid ya. Oke, so untuk keterangan Pak Farid, kita baru saja diundang EMI ya. EMI itu Education Malaysia Indonesia. So jadi kedutaan Malaysia di Jakarta mengundang kita untuk promosi Ayo Kuliah di Malaysia. Nah, itu. So jadi kita live Instagram. Kalau nggak salah itu Dr. Mior ya di attaché, yeah. Attaché pendidikan Mior, di Aris. Yes, di Jakarta. So kita sempat live Instagram untuk promosikan pendidikan di Malaysia. Waktu itu saya bicara tentang human capital lah, railway. So dan sekarang ini salah satu program kami yang rail itu ada 17 pelajar dari Indonesia yang menjalankan satu mata kuliah saja. Dan mata kuliah itu adalah special railway, yaitu railway track. Itu dari UNESA. Sebelum ini dari Mercu Buana, 17 orang juga mengambil transportation system. Itu karena kami ada di DTK, di UTHM, ada program memang S1 rail. Itu. Jadi kita agak spesial dikit lah untuk program ini, sehingga cukup menarik lah untuk kita promote di Indonesia, karena salah satu program di Malaysia, kalau kami di antara satu dari dua, kalau nggak salah, yang menawarkan S1 dan S2 rail. Jadi ijazah itu memang rail. S1 rail, S2 rail. So, jadi cukup menarik, sebagian dari pelajar-pelajar Indonesia yang mungkin tertarik walaupun hanya 1-2 mata kuliah satu semester, tapi at least itu telah di-approve transkripnya dari rail. Oke, mungkin saya boleh sedikit sharing, Pak Rektor. Boleh. Ini sekalian promosi ini. Ya, betul. Silakan. Kita tahu. Maju. Silakan, Pak. Siap. Nah, ini boleh lihat. Siap. Oke, Pak. Nah, ini yang kami baru dijemput ya, kalau bahasa Malaysia dijemput atau diundang ya. Oh ya. Diundang untuk suaranya hilang, Pak Jo. Pak Jo ini di Paku atau di Parit Raja nih? Halo? Oke, masuk. Oke, udah masuk? Ada. Oke, masuk Pak. Oke, oh sorry lah hang ini. Boleh ya. Lihat slide ini? Boleh. Ya, bisa. Oke. So ini ya tadi ya, ini untuk tadilah merujuk kepada yang disampaikan Pak Farid ya, kedutaan. So jadi attaché Malaysia
di Jakarta pun menjemput kami untuk promosi ataupun sharing lah, sharing pendidikan di Malaysia untuk mungkin pelajar-pelajar Indonesia yang berminat. Cukup banyak itu waktu kita live, walaupun hanya Instagram, berapa menit aja udah 100 lebih. Oke, okay, so ini mungkin saya boleh sedikit presentasikan. Sebab tadi ada dari Pak yang dari PPNS ya, Politeknik. Ya. Itu cukup menarik sebab nampaknya kita satu ini ya, satu apa? Sebab kalau real di ITSM ini dia hands 50-50, Pak. Jadi itu anda di bawah engineering teknologi. Jadi kami tak pure engineering ya. Slide-nya tak muncul nih. Hah, enggak muncul? Ya, slide-nya tidak muncul, Pak. Oke, sebentar. Oke. Ya? Nah. Oke, siap. Waduh. Oke, so untuk kalau UTSM ini kita sharing aja lah, bukan riset, mungkin sedikit riset aja, tapi lebih banyak pada sharing. Jadi kita 50-50, Pak. Jadi di Malaysia ada Technical University, UTSM itu salah satunya di antara 4. Yang lain tuh pure engineering atau gimana ya. Tapi kita Technical University, kita engineering technology. Jadi 50-50. Almost 50-50. Jadi kalau kami engineering technology 50 teori, 50 practical. Okay. Jadi hampir similar dengan yang Politeknik tadi yang Bapak tadi yang menjelaskan tadi. Dan niche kita adalah sustainable technology dan transportation. Jadi untuk itulah kami selain ada aero, Pak. Jadi di TSM ada jurusan aeronautik, kita ada lapangan terbang sendiri. Lapangan terbang sendiri ada tuh di Tanjung Labo. So insya Allah kita akan ada tempat sendiri untuk relas. Sekarang kita sedang mendirikan, bangunkan, oke? Okay? And then dari spirit itu kita ada S1 dan S2 memang real. Dan yang penting ialah bahwa selain daripada program BEL, kita ada Center of Excellence. Jadi apa fungsinya? Jadi Bapak dan Ibu, saya sekarang ketua. Bentar. Oh ini hang. Sekejap. Ya, soalnya PowerPoint-nya 47 tuh, berat tuh. Gambarnya teknik semua, enggak ada gambar kuliner tuh. Oke ya. Boleh kelihatan ini? Siap-siap, masuk. Oke. Okay, jadi kita Center Excellence, kita ada Center of selain ada program. Jadi kita harapkan Center of Excellence sebagai platform untuk pelajar untuk kita linkkan dengan industri. Karena kita pelajar kita ada 1 tahun di industri. Jadi 3 tahun di fakultas, di universitas, 1 tahun kita letak dia di industri. Aduh. Harusnya ini problem. Harusnya pakai PDF tuh. Jangan PPT. Itu Pak Cahyo bisa di apply itu sebagian dari yang punyanya Pak Ju itu. Industri itu. Ya Pak, siapa? Ini soalnya sinyalnya di Parit Raja lagi kurang bagus tuh. Pak Jo menghilang. Pak Jo disconnect sepertinya. Ya, karena terlalu besar. Iya. Mungkin sambil nunggu Pak Jo, Pak Kadir itu. Sayang. Pak Kadir mungkin ada yang
Oke. Oke, sebentar lagi tunggu Pak Jo. Saya mulakan dulu lah, boleh? Boleh. Supaya efisien waktu kita. Oke, pertama kali nak ucapkan terima kasih lah, terutama kepada Pak Iwan daripada Narotama Universiti, ya. Kemudian Pak Cahyo, kita dah publication dah terbit lah Pak Cahyo. Dah. Terbit hampir persamaan Pak, Maret April itu. video processing memang saya punya bidang juga lah. Ya. Juga pada Pak Adi, ya. Proziman, Tania Proziman, Pak Farid, Atase, kemudian Pro Idros, Pak Asfar. Saya baru tahu ada alumni juga daripada Kumamoto, saya Kumamoto punya student PhD. Di Pak Aspas, Pak Aspas, Pak Dadang, Pak Rizal dengan Pak Jo lah. Okay, kalau mungkin saya boleh sharekan sikit tentang diri saya lah. Ya, ya. Ini nampak slide-nya, ada bahannya? Nampak Pak, terlihat sudah. Okey. Nama saya Abdul Kadir, dari Department Faculty of Electrical and Electronic Engineering lah. Okey, PhD saya di Jepang, di Kumamoto University, 2010. Kalau ikutkan Pak Pas tu tadi dia 2013 dia ke Kumamoto. Mungkin tak jumpa saya lah. Okey, kemudian saya pun memang graduate daripada UTHM juga. Saya punya bidang dalam embedded system, FPGA, AI, fault monitoring system, kemudian computer network pun boleh. Dan baru ni kita dah terlibat dengan video lah, video dan IoT. Ini bidang-bidang yang baru dan kita apa yang saya involve lah, dan Pak Iwan pun kenal lah dalam bidang IoT dan sebagainya, banyak juga. Terima kasih Pak Iwan kolaborasinya untuk Android mobile tu. Ya. Saya pun ada dua student buat dalam bagian yang sama, dia buat hardware dan juga software. Dan baru-baru ni kita ada menang di beberapa pertandingan lah, dan kita dapat sponsor pun untuk tu. Mungkin next time kita boleh bincang lagi lah. Siap bro. Untuk further lagi, untuk parking banyak lah. Ya, ini parking saya ni agak sulitan, gak cuma Pak Kadir. Okay, kemudian sekarang ni pun research saya dah pergi ke video processing lah. Baru-baru ni dapat invitation daripada Sena Traffic, di Malaysia ada Sena Traffic, kita buat untuk video processing untuk tahu berapa jumlah kereta di jalan kan. Oh, okay. Speed of car, kemudian nak tahu apa tu, sebab contoh kalau dia buat U-turn dan sebagainya lah, any maknanya kalau dia buat kesalahan di jalan raya, mungkin kita boleh buat monitoring. Dan dia nak untuk low cost. Existing system ni memang dia dah ada, digunakan cloud, dia gunakan Alibaba cloud dan juga dia gunakan apa tu, CCTV yang deep vision. Okay, yang tu memang betul gunakan purposely, dia gunakan kamera lah untuk buat detection dan juga untuk buat decision, dan dihantar terus melalui fiber cable terus ke control center. Kemudian dia ada juga gunakan cloud system. So yang ni kita nak buat yang low cost sebenarnya. Maknanya mungkin kalau ada low cost system, kita boleh gunakan di lebih banyak tempat lah berbanding kalau di big city macam di KL kan. Mungkin video processing tu kita boleh dapat lah menggunakan fiber optik.
Tapi kalau di remote area sikit kan agak sukar. Jadi kita kena fikirkan yang low cost punya implementation lah kan. Jadi yang itulah last saya apa tu projek saya lah, mungkin kepada sahabat-sahabat daripada Indonesia yang mungkin nak apa tu terlibat sama dengan projek-projek ni, saya invite lah, saya jemput . Saya banyak je dengan rakan-rakan di Indonesia yang share publication dan sebagainya . Jadi kita okey je, tak ada masalah. Okey, mungkin itu sajalah daripada saya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okay, Pak Cahaya itu mungkin . Pak Adi itu belum perkenalan tuh, Pak Adi, Pak Kaprodi itu. Oke, ini Pak Jo belum kembali rasanya. Silakan Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian, Bapak-ibu sekalian atas waktunya. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Dekan, dan Bapak-bapak sekalian, di sini terlihat ada Prof. Abdul Qadir bin Muhammad, ada Pak Dadang, Dr. Dadang, ada Dr. Farid, ada Prof. Idrus, ada Prof. Hasiman, ada Dr. Nawir, ada sahabat kita Pak Rizal Baswan, dan bapak semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang lain mungkin ada tadi Prof. Hasima ya. Saya sebetulnya ini kan para senior-senior ini ya di bidang bidangnya. Saya ini pendatang baru untuk di bidang pendidikan ini. Jadi nanti saya harus banyak belajar pada Bapak Ibu sekalian untuk riset-riset ini, karena saya praktis selama berapa tahun ini saya vakum di dalam pendidikan. Jadi nanti saya mengikuti aja dulu untuk masalah-masalah riset. Ada Prof. Jo, terima kasih ini sudah. Oh, hilang ya. Signalnya. Ya, saya banyak di dunia praktisi Bapak-bapak sekalian, di jasa konsultan dan di keahlian ya, di INKINDO, Ikatan Konsultan Nasional Indonesia. Kebetulan saya adalah di Ketua Jawa Timur dan Ikatan Nasional Ahli Konsultan. Jadi INKINDO itu punya, dulu yang mendirikan Ikatan Ahli Konsultan, yaitu dari berbagai bidang itu di bawah INKINDO, di bawah INTAKINDO. Nah, dengan adanya sekarang ini ada MBKM, saya kira peran-peran dari praktisi ini sangat penting untuk bisa bersinergi dengan dunia pendidikan. Nah, ini saya kira disambut baik oleh dunia industri untuk bisa berkolaborasi ya, tentunya berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Nah, ini saya sebagai pemula nanti banyak belajar dari para yang sudah pakar-pakar ini. Saya terus terang ini saya bilang dari Pak Iwan tadi, ini saya harus banyak belajar Pak Iwan untuk kecepatannya, untuk riset-risetnya. Karena bapak-bapak ini kan sudah pada pengalaman semua dalam dunia riset, dan kami banyak dipraktisi, jadi kami masih gagap dalam hal riset ini. Jadi saya harus banyak belajar. Saya kira itu Pak Iwan. Saya dari SDA ya, dari sumber daya air. Memang di dunia praktisi saya banyak pengalaman, sudah mengerjakan berbagai proyek lah ya, berbagai proyek dari mulai dari bendungan sampai air baku, sampai embung, sampai irigasi, itu hampir semua sudah hampir pernah untuk riset atau dunia praktisi. Tapi dunia riset yang ini saya awam, karena kalau dilihat dari riset-riset saya, ya saya hanya mengerjakan disertasi yang kemarin sama, ya itu aja, yang lain mungkin tidak, belum nampak. Nah, ini saya perlu banyak mungkin belajar dari Bapak Ibu sekalian yang sudah banyak sekali menghasilkan riset-riset yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya perkenalkan dari saya. Terima kasih bisa ikut
Zoom ini, saya kira ini luar biasa acara yang digelar oleh Pak Rektor untuk menambah wawasan saya di bidang dunia riset ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dekan, Pak Cahyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Nah ini Pak Jo sudah ada. Bagaimana Pak Jo? Siap. Bisa lanjut? Sorry. Oke, silakan, bisa dengar? Bisa? Bisa, terdengar Pak. Coba kita tes sekali lagi pakai slide. Kalau enggak, saya pakai PDF. Siapa? Kacau. Oke. Saya share ya. Mudah-mudahan bisa lancar. Oke? Oke, Pak. Oke. So, jadi saya kembalikan bahwa selain ada program, kita ada Center Excellence. Center Excellence ini kita harapkan sebagai platform untuk pelajar link kepada industri. Karena pelajar kami satu tahun di industri. So, untuk memfasilitasi pelajar, maka dengan adanya Center Excellence ini, paling tidak ini menjadi platform untuk pelajar. Jadi kita fasilitasi, kita link dengan industri-industri rail, ya. MRT, KTMB, ya, atau KAI di Indonesia. So, kita link-kan pelajar, kita mungkin boleh bisa sama-sama train pelajar tuh untuk praktikal selama satu tahun. Oke, so ini aim dan objektif dari platform. So, ini yang tadi saya jelaskan, bahwa tugas mandate yang ada pada kami adalah sustainable technology dan transportation. So, jadi rail ataupun aero itu menjadi salah satu niche area kita, ya. Niche area kita. Jadi kita lebih fokus. So memang sebaiknya universitas memiliki fokus untuk riset tadi, ya. Kita bicara riset dulu kan. Kita sekarang ini bicara riset. Bapak dan Ibu riset pun udah mantap-mantap. So mungkin universitas boleh fokuskan pada riset apa gitu, ya. So jadi setiap universitas kita bagi-bagi. Jadi jangan overlap. Kalau overlap nanti buang waktu dan juga buang energi. Lebih baik kita fokus aja masing-masing, kan? Kalau narutama mungkin fokuskan pada apa, ya? Ada ITS, ya, ITS, ada ITS, ada Erlangga, ada ini. So why don't we bagi-bagi saja? Jangan overlap. Ya. Ini pun mengurangkan competition yang mungkin nanti efeknya kurang baik. Oke? Okay? So ini program yang kita ada S1, S2 untuk rail memang khusus, ya. Untuk itulah kita ada Center of Excellence, kita dipercayai untuk mendirikan Center of Excellence. Oke, okay, so jadi Bapak dan Ibu, Prof, Dokter, Datuk, Pak Rektor, jadi Center of Excellence kita, tapi kita mempunyai mandat. Ya? Kita ada mandat untuk Center of Excellence itu. Jadi mandat kita adalah dari Kementerian Pengangkutan. Nah, kalau di Malaysia, Kementerian Pengangkutan lah, Ministry of Transport. Jadi kita masuk juga dalam komite di National Rail Center of Excellence yang berada di Kementerian Pengangkutan. Jadi kita menjadi anggota juga. So, jadi inilah menjadi pijakan kita. Ya. Jadi kita berpijak selain kepada Kementerian Pendidikan, kita juga berpijak kepada Kementerian Transportasi. Jadi memberikan apa satu platform ataupun pijakan yang kuat untuk kita mendirikan atau membangunkan Center Excellence ini. Jadi ada empat jabatan kuasa tugas-tugas dari apa National Rail itu. Kita ada empat jabatan kuasa utama: pembangunan sumber manusia (human resources), industri rail (pembangunan industri rail), tes dan certification, penyelidikan dan teknologi. So saya rasa ini ada semua di apa? Mungkin bukan center saja, tapi di setiap fakultas, universitas, niche. Ataupun keperluannya adalah, I think generally adalah kepada empat komite ini, ya. Pembangunan sumber manusia, industri rail, tes dan certification, juga penyelidikan. Ini kita di bawah Kementerian Pengangkutan. Ya. So ini salah satu tugas kita waktu di Kementerian Pengangkutan, kita melatih atau train pelajar-pelajar kita yang sudah graduate tapi belum kerja, atau yang hampir graduate. Jadi kita berikan pelatihan. Dananya dari mana? Dari Kementerian Pendidikan, karena kita ada di klaster 12, Bapak, Ibu, dan Bapak. Jadi di Kementerian Pendidikan itu, kalau nggak salah sekarang ada 14 klaster. Klaster itu ada di UTSM. Kemudian kalau klaster otomotif, kalau nggak salah ada di UMP, ya. Sahabat-sahabat kita UMP ini mungkin tahu kalau dia klaster otomotif itu di UMP.
Jadi kalau Bapak dan Ibu cari kepakaran otomotif, mungkin sana lebih fokus. Kemudian kluster maritim itu di UMP, Terengganu. Insya Allah 1 Oktober mereka kluster mereka akan mengunjungi kami lah, kluster real, untuk apa benchmarking. So itu ya, jadi kebijakan kita di Kementerian Pengangkutan dan di Kementerian Pendidikan. Jadi kita enggak, orang Malaysia bilang apa, shop sendiri ya. Kita enak-enakan sendiri Kementerian Pendidikan enggak. So kita ada mandate juga di Kementerian Pengangkutan. So ini menjadi kita untuk lebih ini ya, lebih link and match tadi antara keperluan dan kepakaran tadi ya. Kepakaran riset apa? Jadi spelling dengan industri. Jadi inilah perlunya kita mendapatkan approval ataupun mendapatkan mandate dari kementerian-kementerian ini. Oke, okay? Jadi kita sebelum ini dapat ini Pak, dapat 1 juta ringgit untuk train pelajar 5 cohort 200 orang. Jadi 100 orang, 5 cohort. Jadi setiap cohort itu ada 20 orang. Jadi total budget yang diberikan kementerian 1 juta ringgit, kurang lebih 3 point something miliar. Itu untuk train pelajar, training profesional ya. Kita train di prasarana. Prasarana itu operator daripada kereta api. Oke. Okay? Ini pelajar-pelajar kita secara online. Kalau nggak salah cohort 1 sampai cohort 3 kita face to face, lepas itu COVID, kita terpaksa online. Oke. Okay? Begitu juga di prasarana, biasanya praktikal di prasarana. Prasarana itu operator daripada kereta api. Oke, okay, so jadi itu ya Bapak dan Ibu, kita ada kluster di Kementerian Pendidikan dan kita ada komite di Kementerian Pengangkutan. Oke, okay? Jadi itu dasar yang kuat lah. Ini core kita buat apa? Central Excellence. Core kita adalah testing, riset, industry link dan training human resources. Ini salah satu contoh kita bentuk ahli-ahli apa staff ini adalah dosen-dosen juga. Jadi riset diketuai siapa, industri siapa, testing siapa, and human resources siapa, bagian daripada ini tadi. Jawatan kuasa kita merujuk kepada tadi yang Kementerian Pendidikan ini, Kementerian Pengangkutan tadi ya. Sorry ya kita saya cepat-cepat biar takut waktunya. Ini di bawah riset dan teknologi. Kita ada klusternya kalau real ya, ada rolling stock, track work, signal, power, operation atau REMS. Jadi kawan-kawan kami termasuk Prof. Khalid di sini adalah mengetahui rolling stock ya. Untuk track work ini lebih pada civil, signaling, electrical, power, electrical. So di bawah mereka ada laboratory. Oke. Okay? So jadi center kami bukan hanya fakultas, jadi center kami coba mendirikan makmal kecemerlangan namanya ya. Industry apa excellence ya, laboratory excellence. Laboratory excellence ya. Jadi kebetulan karena kita berada Pak, karena kita tadi berada di bawah di dalam Kementerian Transportasi, jadi melalui ICP program, apa itu ICP program? Industry Center Industry Collaboration Partners. So jadi ICP program, Industry Collaboration Program, sorry. Jadi melalui ICP, karena kita tadi ada di dalam Kementerian Pengangkutan, kita mendapat sumbangan alat Pak. Bapak dan Ibu, ini alat inilah untuk center tadi, pusat kecemerlangan. Alat itu apa? Kebetulan alhamdulillah kita mendapat IP9 dan IP10, itu code Pak. Jadi IP9 itu automatic fare collection system. Jadi untuk ticketing mesin, kita udah dapat, udah datang di Pagoh. Mungkin nanti Pak Rektor sekali lagi datang Pagoh, mungkin boleh lihat alat ini. Udah datang, tapi kita belum install, masih renovation. Siap, siap. Oke. Okay. Jadi ini sudah ada Pak Rektor, kita mendapat mandate IP9 dan IP10. Kalau IP9 itu ticketing machine, system, dan gate, ini sudah datang di Pagoh. Yang belum datang itu IP10, yaitu Aden Simulation. Kita akan dapat 25 PC komputer software untuk sistem design, train system design. Oke, okay? Itu lebih kepada civil dan design. Oke. Okay? Ini Bapak dan Ibu, ini mandate tadi karena kita berada di NRCUE, National Rail Center Excellence, Kementerian Pengangkutan, Transportasi. Jadi ini mandate kita, Bapak dan Ibu. UTSM mendapat mandate AFC tadi, Automatic Fare Collection System tadi, Civil dan Management yaitu Eden 10 tadi. Jadi kita ini bagi-bagi, ini tadi kita ceritakan, sekalian dari Entun kita ada kluster masing-masing, sudah dibagi ke ahlian masing-masing. Untuk cluster rail pun kita dibagi-bagi, Bapak dan Ibu. Kalau UniKL, dia fokus kepada signaling, rolling stock. Untuk UITM, track work, UTM, construction, UM, track management system.
Nah, jadi pemerintah nanti lebih senang untuk fokuskan. Jadi kalau mau latihan nanti narotama, mau latihan EFC dan sipil, oke, okay, pergi ke UTSM. Karena alatnya dari pemerintah, kami sudah dapatkan alat itu. Jadi alat itu, Pak Rektor, alat itu adalah alat yang digunakan oleh MRT2. Jadi itulah ICP program. Melalui TDE, jadi setiap kontraktor yang mendapatkan proyek MRT2, dia wajib membuat ICP, membantu universitas menyumbangkan alat yang digunakan oleh MRT. Okay, jadi alat yang kami terima adalah alat MRT2 yang digunakan MRT2. Okay? So insya Allah nanti Pak Rektor, sahabat-sahabat semua lain boleh melawat Paguh dan juga insya Allah ke Sungai Buloh. Okay? Nah, ini kebetulan Bapak dan Ibu ini waktu itu, tapi ini adalah laboratory jabatan. Jadi selain daripada laboratory center of excellence, kita ada laboratory jabatan. Ya. Nah, ini ada beberapa alat lah. Ini kebetulan waktu itu KSU Dato Idam Isyam. KSU itu maksudnya apa ya, macam setiausaha daripada Pak Menteri. Sekjen. Sekjen Menteri. Sekjen Pak. Terima kasih Pak Farid. Jadi Pak Sekjennya kebetulan mengunjungi kami nih ke laboratory. Karena apa beliau? Karena beliau tahu kami kluster 12 dan juga ahli daripada NRCUI tadi. NRCUI adalah di bawah kementerian beliau. So, jadi beliau melawat, ini saya dengan Prof. Khalid, sebelum ini ketua center adalah Prof. Khalid. Yang belakang nih saya yang di ini sebelah nih. Ini Pak Rektor Dato NC Dato Wahid ya. Oke. Okay. Ini yang agak baru dan agak ini yang lumayan spesial. Jadi Bapak dan Ibu, kami insya Allah sebagai bahagian daripada tadi Kementerian Transportasi dan Kementerian Pendidikan, so melalui kerjasama dengan MRT, insya Allah kita akan mendapatkan fasilitas di MRT. Jadi ada fasilitas MRT di Depo Sungai Buloh. Ya. Di sana MRT memiliki fasiliti yang MRT2 kebetulan sudah mau selesai ya Bapak dan Ibu, proyeknya sudah mau selesai. Jadi fasiliti itu akan sebenarnya akan didemolish. Nah, di sisi caranya begitu ya. Saya nggak tahu di sana Pak Rektor Pak Iwan ya. Kalau di sini sistemnya macam itu. Jadi kalau proyek selesai fasilitas itu demolish. So, tetapi fasilitas yang ada itu adalah semi permanen. Sangat-sangat bagus ya. Ini sangat-sangat bagus. Nanti kita lihat. Jadi fasilitas inilah yang akan kami tempati melalui kerjasama MOU dan MOE, MRT memberikan fasilitas ini kepada UTSM karena kami memiliki mandat itu. Mandat mengembangkan human capital technology rail di Malaysia. Jadi melalui itulah maka MRT menawarkan kepada kami fasiliti itu untuk menjadi tempat bagi akademi untuk kami mendirikan akademi. Jadi dan kebetulan Bapak dan Ibu kita akan MRT3 ini tapi masih dalam proses ya, insya Allah. So jadi di kawasan ini pun akan dibuat mock up atau tempat sebagai pameran untuk MRT3. So yang bawah ini yang foto bawah ini kebetulan Bapak dan Ibu baru kemarin hari Jumat Dato NC dan di atas Dato NC itu ada pengarah universities ya Dato Ibrahim ini melawat ini fasilitas ini untuk persiapan kami untuk memfinalaskan Metro System Academy. Jadi kami akan mendirikan Metro System Academy bersama MRT. Jadi MRT Academy ini adalah untuk memfasilitasi tadi. Salah satu memfasilitasi pelajar tadi untuk lebih praktikal, lebih mantap, lebih lengkap dan lebih fokus dan memberikan kemudahan supaya kita enggak susah cari tempat kan untuk pelajar ini. Untuk practical, jadi udah ada akademi, so why don't we facilitate them untuk dapatkan fasiliti terus ke Sungai Buloh. Jadi di depan fasilitas ini, Ibu dan Bapak, ini depo ini. Jadi yang tiga di kotak merah ini adalah fasilitas yang akan kami tempati. Yang di depan ini adalah depo MRT. Jadi ini satu tempat yang strategis untuk kami memfasilitasi pelajar dan juga membangunkan riset. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang tertarik, jadi yang untuk bidang riset
real mungkin. So insya Allah ini akan menjadi tempat yang bagus. So kita akan buat seminar di sini ya, akan membuat conference di sini ya. Karena ini ada tiga tempat Bu, Bapak dan Ibu, ada training center dia, ada project office yang kami akan tempati sebagai tempat office ya, tempat inilah staff ya. Ini training center boleh kita gunakan untuk seminar ya, conference. Oke, dan di depannya adalah terus fasilitas depo ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh lihat MRT 231 di depo itulah. Oke, saya rasa ini blueprint yang saya nggak perlu jelaskan. Jadi kita didirikan sejak 2018. So, saya take over dari Prof. Khalid sejak 2021 awal lah. So, jadi yang utama tadi target kami adalah siapkan laboratory excellence untuk IT 9 dan 10 yang digunakan nanti untuk training, untuk pelajar, dan juga mempersiapkan Sungai Buloh tadi ya, academy tadi, real. Oke, so mungkin Bapak dan Ibu udah kita pernah dapat konsorsium Rp500.000. Ini tim-tim dari REM ya, dari tim safety. Nah, ini yang baru saja akan kita laksanakan, Ibu dan Bapak, kita dapat kepercayaan untuk melatih kontraktor di Johor, khusus Johor ya. Jadi gini dan Bapak, kenapa kontraktor itu akan kita latih? Karena di Johor akan ada RTS. Nah, mungkin ada Bapak, Ibu tahu ya. RTS itu Rail Transit System. Ya. Oke, okay. Rail Transit System dari Johor Bahru ke Singapura. Bapak dan Ibu mungkin ada yang tahu ya. Jadi kita sekarang sedang dibangun Transit System RTS dari Johor ke Singapura. Itu hanya 4-5 kilo saja Pak dan Ibu. Tapi ini agak unik, karena apa? Karena ini antara dua negara. Jadi nanti mungkin dan Bapak saya jemput untuk apa seminar apa, kita akan undang project directornya AR Julkifli itu sebagai project director RTS, kita akan undang mungkin dan Pak dan Ibu boleh kita jemput, kita undang, karena ini agak menarik karena antara dua negara. Johor dan Singapura, Malaysia dan Singapura. Jadi pengurusannya mungkin agak unik. Nanti kita akan dengar sama-sama. So, jadi kita siapkan kontraktor untuk siapkan GCCD itu semacam ini Inkindonya, tapi khusus Johor gitu Pak Iwan ya. Jadi macam Inkindonya Johor. Jadi di sini kontraktor harus, kalau dia mau dapat proyek RTS itu, kalau udah dapat proyek RTS dia harus memiliki knowledge ataupun kepahaman tentang rail. Nah, untuk itulah GCCD meminta kita melatih atau mentrain kontraktor itu. Jadi cukup banyak nih insya Allah. Ini pun baru diluluskan oleh Gubernur Johor. Budget beliau baru membentangkan, mempresentasikan di Dewan, kalau kita di DPRD, itu budget untuk belanja untuk ini. Nah, itu baru beliau bentangkan di hari Kamis, kalau nggak salah. Saya lupa ya. Ah ini, oke. Okay. Dari 18 November. Jadi ini Menteri Besar Johor atau di kalau di Indonesia Gubernur lah. Ah ini adalah memang khas untuk pembinaan rapid transit ya di Johor. Jadi belanjawan ini untuk melatih ini baru beliau bentangkan di 18 November yang lalu, barusan saja ya. Selain itu kami pun melatih juga staff-staff TDA. TDA itu Technology Depository Agency, itu under MOF. Sebetulnya ICP-ICP program yang kami dapat tuh dari TDA ini. Jadi TDA ini yang mengorganize ICP program tadi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada certain kontraktor yang mendapat proyek dari pemerintah, dia memiliki kewajiban, ya, memiliki kewajiban untuk membangunkan knowledge akademik untuk universitas. Nah, dialah yang organize. Jadi macam kami sering mendapatkan pelatihan, ya, dapatkan training, dapatkan tadi alat, ya, daripada kereta api, ya. Proyek-proyek kereta api, ya, kontraktor-kontraktor mendapatkan proyek kereta api. Jadi mereka ada kewajiban untuk memberikan transfer knowledge dari kontraktor. Oke, okay. So ini kerjasama-kerjasama, ini Bapak dan Ibu, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi kita bersama dengan MRT, ini fasilitas yang kita akan tempati. Ini Dato' NC dengan Dato' CEO daripada MRT, Alhamdulillah. Tapi kita MOA masih menunggu waktu daripada Menteri Transportasi ya. Sebab CEO MRT minta kita ada saksi dari Menteri.
tapi mendapatkan tarikh masa apa tanggal dari menteri yang masih kita tunggu. So insya Allah kita belum tahu lagi, mungkin kita ada peluang untuk involve di dalam MRT 3 ya. Jadi MRT 3 masih dalam proses defense di parlemen, oke. Okay. Sebenarnya Agustus lalu MRT mesti bentang di parlemen, tetapi karena pemerintahan berubah, kerajaan berubah, so jadi ini pun nampak tertunda. Kita masih menunggu dan kita tidak tahu lagi, dan kita berdoa semoga UTSM mendapatkan peluang untuk involve di MRT 3. Nah, ini RTS, ini IR 250, kebetulan saya pernah diminta untuk talk di MRT Quality Day. So ini IR Zulkifli adalah yang mengetuai sekarang project director untuk RTS. So kita pun masuk dalam komite di MOSTI, Kementerian Sains dan Teknologi di Malaysia, di Indonesia sama aja RISTEC. RISTEC. So jadi kita diundang di situ untuk masuk dalam komite Deployment Task Force, Bapak dan Ibu. Jadi apa itu Deployment Task Force? Jadi di sini MRT menyampaikan satu kertas kerja surat minta untuk MOSTI untuk menindaklanjuti dengan menjemput universitas, salah satunya kami dan UNIKL, kalau universitas yang lain dari agensi-agensi semua, PTM apa segala, itu MRT akan membuat proyek MRT 3 ini agak unik dan berbeza. Apakah Ibu dan Bapak berbezanya? Kita akan lebih kepada local content, local technology, local human resources. Jadi kita perlu siap itu. Teknologinya perlu siap, local produk mesti siap. Jadi memakai produk dalam, memakai local skill workers dari dalam lebih banyak potensi. Sehingga apa yang perlu kita siapkan? Apa peranan universitas di sini? Apa yang kita boleh buat untuk siapkan ini? Ya? Untuk meningkatkan percentage daripada local content. Jadi materi-materi yang standard yang kita gunakan sebelum ini import dari luar, apa yang boleh kita buat sendiri? Oke? Okay? Expertise apa yang boleh kita knowledge apa yang perlu kita tingkatkan supaya enggak tergantung dengan expertise dari luar. So inilah kertas kerja yang disampaikan oleh MRT kepada MOSTI, Kementerian Teknologi ya. Tapi agak tertunda sebab tadi ada perubahan pemerintahan, tapi masih menunggu pada mensyarat yang berikutnya, meeting yang berikutnya. Nah, ini ada Datuk Jarif MRT, beliau yang membentangkan kertas kerja. Oke, okay, kita pun ada hubungan baik dengan kontraktor-kontraktor lain. Ini kontraktor kereta api yang cukup besar di Malaysia, YTL. So, alhamdulillah kami sudah sempat dijemput beberapa kali untuk berbuat seminar bersama. Insya Allah dalam waktu terdekat kita pun akan ada seminar bersama balik dengan mereka. Okay. Ini dengan IEEE, Bapak dan Ibu yang biasa publish paper IEEE mungkin tahu. So, kita pun ada sempat berseminar bersama dengan CEO YTL, Dato' Sri Azmi. Ini adalah partner industri kita, Rail. So, jadi kita link dengan industri sebaik mungkin, karena ini akan memberikan peluang kepada pelajar, memberikan kesempatan kepada pelajar. Jadi kita yang memfasilitasi, kita yang maju ke depan, tapi yang mendapat keuntungan nanti adalah pelajar. Oke? Okay? Ini di KTMB, ini tim-tim kami lainnya di KTMB, sebab saya lebih kepada MRT, ini sahabat-sahabat lain lebih kepada KTM, so kita bagi-bagilah. Jadi perlu diingat, Bapak dan Ibu, kita ada dua sistem utama kan, kalau kereta api intercity itu under KTM, kalau interurban atau urban adalah prasarana, ya, ada akademi, kalau di KTM ada akademi, ya, di Perak, Mayra, kemudian kalau di prasarana ada PACE itu, oke, okay. Center of Excellence, jadi Rail Academy Center of Excellence di prasarana. Oke. Okay? Jadi itu Bapak dan Ibu, jadi akademi kita sendiri adalah apa? Nah, itu yang sedang kita bicarakan dengan MRT. Karena untuk intercity sudah ada akademinya. Untuk urban, interurban sudah ada akademinya. So, apa posisi kita dengan MRT dalam akademi ini? Nah, itulah yang akan kita bicarakan lebih detail. Oke, okay, ini kita kerjasama banyak, ini yang kita train, pelajar-pelajar yang kita train, Bapak dan Ibu. So, mungkin insya Allah satu ketika kita boleh mengundang pelajar Bapak dan Ibu untuk kita train di sini melalui program GE, ya, selain daripada tadi pertukaran pelajar, mungkin pertukaran pelajar untuk training jadi khas, oke, okay, untuk dapatkan pengalaman. Oke, okay, ini kerjasama saya rasa biasa.
dengan industri dan juga dengan university ya. Ini dengan university, ini dengan industri ya. University dengan Narotama kita ada, dengan UNESA kita ada banyak. Ini yang saya tadi bicarakan, kita sempat diundang oleh attaché Malaysia di Jakarta untuk promote. Ini yang saya bawakan adalah capital human capital untuk railway khusus sebab kami saya kebetulan sedang di rail. So ini ada ahli kita lah. Oke, okay. Saya sebagai ketua dan staff-staff sahabat yang lain adalah ahli. Saya rasa itu saja. Mungkin Bapak dan Ibu boleh lihat di link website. Kebetulan link website. Mudah-mudahan anak saya sudah selesai memformat ataupun menambah baik website. Karena Bapak dan Ibu tahu bahwa selain sebagai ketua, kita sebagai dosen banyak juga tanggung jawab untuk pengajaran dan pembelajaran. So jadi waktu buat sangat-sangatlah tough ya, untuk kita bangunkan selain daripada mengajar dan memberikan kewajiban utama adalah mengajar ya. Tapi untuk kewajiban utama pun sebenarnya kita sudah cukup banyak tanggung jawab sehingga peluang untuk kita lebih ke industri memang cukup tough. Jadi karena kita bekerja di industri saya rasa lain dengan kita bekerja di dalam akademik ya. So jadi cukup tantangan untuk kita bahwa kita komit mengajar tapi juga kalau kita link dengan industri kita mesti komit dengan industri. So jadi ini dua hal yang cukup jadi tantangan lah. Oke. Okay. Saya rasa itu saja. Sorry mungkin terlalu panjang. Saya coba untuk cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Jo atas paparannya. Sangat menarik sekali. Oke. Okay. Sorry, terlalu panjang. Oh tidak Pak, sangat menarik tadi Pak. Ya, cuma karena memang waktunya di jam yang sore menjelang maghrib, di tempat saya ini sudah maghrib. Bila tak ada lagi yang akan didiskusikan untuk saat ini, waktu saya kembalikan ke Pak Rektor. Silakan Pak Rektor. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Jadi sudah cukup banyak yang disampaikan teman-teman, tapi ini sayang ada teman sahabat kita. Welcome to Sajat Ali, Dr. Sajat. Ini belum kenalan nih, Dr. Sajat. Kalau maybe Dr. Sajat sama thank you. Prof. Hasiman mungkin sudah tahu semuanya. Kalau dari Indonesia mungkin maybe belum kenal ya. Silakan Pak Sajat. Thank you. Yang terakhir, pas. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Max still. Saja bisa mute. Oke, Pak. Maybe Dr. Sajat to explain from the Pakistan. Okay. Let me share with the slides. Pak Cu itu kayaknya perlu dikunjungi Pak Cu itu ya. Wah, itu mesti itu susah mau diceritakan enggak? Panjang nih, terlalu panjang. Ini, Pak Cu, jadi langsung nanti saya datang aja. Siap. Ke UTSM. Nanti saya WA. Oke, siap. Pak Fahri, siap. Kalian itu saya biasanya ke Batu Pahat untuk ini loh yang wayang sama reok itu loh. Wah, ini. Mantap. Siap, Pak Farid, siap.
Itu patungnya batu pahat itu jangan ditambahi Pak Farid. Nanti bisa masalah kalau di Indonesia itu. Patung batu pahat itu. Jangan ditambahi anu alat-alat untuk apa celurit itu ya. Aman. Insya Allah nanti ya saya sana. Siap Pak. Tunggu. Sebenarnya Narutama itu kepengen memenangkan Grand Newton Fund sebenarnya Pak Farid. Oh iya. Kejar. Ya. Di Newton Fund tuh dulu anak di Narutama belum banyak profesor dan doktor, waktu itu kita tidak berhasil. Makanya sekarang sudah banyak doktor, ada Dr. Cahyo, Dr. Adi. Ini kita mau main. Memang tidak mudah karena harus kolaborasi sama teman-teman. Tidak bisa main sendiri. Pak Cahyo itu juga punya riset pendidikan, Pak Farid. Risetnya tentang IT itu. Enggak, bidang saya kan geoteknik. Jadi Pak Jo, hari tanggal 26 nanti ada apa ya? Ceremony sign MOU dengan MyTrans UITM. Oke. Siti Zahra. Siti Zahra. Oke. Minggu kemarin saya ketemu dia ke KBRI. Jadi apa? Sign-nya di Indonesianya dengan ini bagian sumber daya ya Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan beberapa kampus ITS, UI, Jember, kemudian yeah. Jayabaya dan ini ada lima, satunya mana ya? Banyak ya? Apa iya? Wah, oke itu online ya. Online karena belum ini, jadi sebenarnya sudah sign tapi seremoninya aja. Oke. Okay. Boleh nanti saya share ininya kalau siap. Bisa dikembangkan ya kerjasamanya. Kalau nggak salah dari UTP salah satu expert transportasinya, tapi lebih ke transportation behavior sih. Si yes. Dimas itu juga dari Indonesia. Oh, Pak Dimas ya, Pak Dimas. Ya, dari Norway ya, Norway atau mana ya dulu ya? Norway. Bukan dari ini dia dari. Skandinavia kan? Sweden. Ah, Sweden. Oke. Okay. Jadi ini lalu tadi yang maritim yang UMT? Ya. Yeah. UMT itu salah satu motornya kan Mas Fitri ya, orang Indonesia juga kan? Oh, saya belum ketemu kalau Pak Fitri Adi. Belum ketemu. Fitri Adi. Oke. Okay. Itu kalau UMT itu sebenarnya ada beberapa orang Indonesia juga kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi ada banyak teman-teman kita yang ini. Ya kalau UMT Terengganu itu maritim Pak. Kalau UMP ya. Dia otomotif. Dia paling banyak UMP dia klusternya. Ini alumni UTM, UMT si Mas Fitri. Oh jadi, iya pernah dengar namanya pernah dengar tuh. Saya dulu pernah ngajar di UTM. Kalau nggak salah mungkin soft soil dari UTHM kan afiliasi dengan UTM ya. Komandan Marto. Iya. Jadi Fauziah Kasim almarhum kalau nggak salah. Jadi ya insya Allah lah. Oke, siap. Dalam waktu dekat saya ke UTHM banyak. Wah ini mantap ini. Siap. Oke. Okay, please. Assalamualaikum Prof. Slide sorry Ibu. Oke, slide is okay, Mr. Sajjad. Oke, okay, may I proceed? Yes. Okay, today I just would like to share my recent laboratory work that the strain performance of motor that containing the sugarcane bagasse and the rice husk as a cementitious material. So, as you know that the motor is widely used in the field of construction, so we are using the bagasse ash and rice husk ash as a cementitious replacement material because it produces around 8 to 10% of carbon dioxide emissions because of the cement productions. So we are trying to replace that cement with the alternative cementitious materials.
the sugarcane bagasse ash that obtained from the sugar industry and the rice husk ash obtained from the rice mills. So these are the chemical compositions of the RHA and the SBCA. You can see the RHA has the highest amount of silica and the sugarcane bagasse ash also higher content of silica. So when we compare these two, the RHA is more rich in silica, but sugarcane bagasse is richer in aluminum oxide and ferrous as well. As per a standard ASTM C618, the submission of silica, alumina, and ferrous, if it is 70%, then it's considered as a class FH. So both considered as a class FH. So these are the some collapse of the literature review. The previous literature that shows that the RHA is, we can use the RHA as a supplementary cementitious material up to 10% as an optimum replacement. Similarly, for the sugarcane bagasse ash, the previous literature review suggested that the 10% is an optimum replacement value. But this study is actually combined these two waste materials. So the, from the extensive literature review, it was found that the 10% RHA and 10% sugarcane can be a optimum compressive strength. However, no research is done on the combined use of both materials. So this study can combine to evaluate the combined effect of the of these two ashes on the compressive strength. So aim of this study is to evaluate the strength performances of mortar. So in this study, we prepared the small samples of mortar. What are the objectives? To check the flowability and to evaluate the compressive strength of cement mortar containing SBCA and RHA. So this is a problem statement. The extensive use of OPC in the concrete mortar has resulted in increasing the carbon dioxide emissions. Therefore, the researchers are intended to replace the ordinary Portland cement production with the alternative supplementary cementitious material like sugarcane bagasse ash and rice husk ash. So this is the methodology we use in the laboratory. First, we collect the materials, then we prepare the materials. And after the preparation of material, we prepare the mortar mix with the different proportions, 5% replacement, 10% replacement, and 15% replacement. Halo, Mr. Sajat. We can hear your voice. So disconnect. Mungkin karena waktunya sudah malam ya. Bagaimana kalau kita selesaikan dulu nih hari ini, kita akan adakan lain waktu lagi. Bagaimana Pak Rektor? Ini Pak Rektor juga disconnect kayaknya ya. Oh, ada ini, Pak Rektor ini. Semuanya sedang sholat maghrib kayaknya. Hah? Iya. Oke, kita rasanya sudah saatnya maghrib ya. Mungkin di Malaysia sudah maghrib mungkin nih, Pak Farid. Sudah maghrib nih. Ya, maghrib lah. Oke. Okay. Oke. Okay. Rasa kita akhiri aja ya. Sudah perkenalan semuanya soalnya. Nanti jemput teman-teman ke Pari Raja Batu Pahat. Siap-siap. Allah, Prof Haziman, saya akan berkunjung nanti. Tidaknya banyak. Oke, silakan. Oke, nanti kontak Pak Ari. Kalau bulan depan ini saya akan datang deh, saya nanti kontak. Ini saya barusan WA Pak Yuwono. Oke, siap.
Nanti bisa nanti bisa melawat dua kampus, yeah. Okay. Kampus di Pagoh dan kampus di Parit Raja. Yang satu di mana? Oh, Pagoh. Ya, yeah, Pak Jono di Pagoh. Oh, bukan yang Parit Raja itu ya? Tapi Pak Jono bisa datang. Rumah di Parit Raja. Kalau yang civil engineering di? Kalau civil engineering dia di Parit Raja. Parit Raja. Pak Jono dia di Fakultas Teknologi Engineering. Oh, okay, okay. Saya Fakulti Kejurutan Awam, Teknik Sipil. Saya di Parit Raja, Pak Jono di Pagoh. Pak Jono harus meneroka tempat baru. dekat. Sip. Jika kaki L, silakan kontak saya. Nanti, siap. Insya Allah saya ingin. Nanti kalau Pak Farid datang ke Main Campus di Parit Raja, sampai saya insya Allah. Saya akan kontak. Oke, siap. Semoga bulan-bulan depan lah, Desember sambil. Oke, insya Allah saya ada, insya Allah. Jalan-jalan. Saya nanti mewakili Pak Rektor. Ngakunya Rektor saya nanti. Ya. Bisa datang. Oke, saya rasa itu aja, Pak. Ya. Sudah maghrib nih. Ya. Udah mau isya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Iwan. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Izin semuanya. Assalamualaikum. Salam.